yang melihat susunan kabinetnya sekarang? Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru dilantik. Ya kan, semua menteri ini semua saya kenal baik, semua adik-adik saya yang baik, yang di yang lama juga yang baru, semua saya kenal baik dan saya tahu dia punya kemampuan kerja. Tentu kita memberikan kesempatan kepada pendukung, memberikan kesempatan kepada kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan masyarakat tentu mempunyai harapan banyak. Ya, tentu banyak tantangannya. Tentu jangan kita menilai dulu sekarang, kita tentu menilai setelah bekerja 5 tahun. Oh, bagaimana berjalan. Kepada teman-teman yang tidak meneruskan tugasnya, tentu juga saya ingin sampaikan selamat juga, berlibur dulu sambil tugas-tugas baru.